Unjuk rasa menuntut Ketua BPD di Desa Sukamakmur, Gerung, Lombok Barat berujung ricuh. Baku hantam antar warga mewarnai aksi tersebut. Kericuan terjadi saat seorang warga pendukung Ketua BPD masuk ke kerumunan massa yang berunjuk rasa. Massa yang emosi kemudian mengejar pendukung BPD ini. Petugas dan warga langsung melerai pertikaian ini dan membawa pendukung Ketua BPD ke tempat lebih aman. Tuntutan warga meminta Ketua BPD mundur lantaran belum adanya surat keputusan Bupati tentang penggantian antar waktu Ketua BPD. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Tertibnya, acara kena daripada tersanjung lagi terzolim.